salam sejahtera dan selamat datang ke channel saya Shirley. In case you guys are korang bersama saya Shirley dan seperti korang mahu tengok saya Shirley. Saya sekarang, saya sebenarnya belum mandi lagi, tapi sebabkan ada urusan saya terpaksa keluar. Sebab dalat tiba-tiba tak ada air, so saya terpaksa keluar dalam keadaan saya belum mandi lagi. And so far macam okay je kan, kalau tak mandi macam orang lain biasa buat ke. So saya akan keluar. First time dalam hidup saya keluar tak mandi. So guys, saya dah sampai kat pusat internet. Kawan saya kerja pusat internet telat, so saya nak kacau dia hari ni sekejap. Assalamualaikum. Macam doktor ke? Jom makan aja, Jana. Ha? Jom makan aja. Ayam 57 AM. PM je. Hai awak. Hai awak. Sambil-sambil nak video macam video mengarut pada baik kau dap shot sendiri. Ha? Kau seluar anum macam ni bayar anum. Kau dekat temu tak? Saya datang dengan sisa-sisa di gigi. Macam kau buat nyambit patah stand. Oh siya. Tak siya. Kau awal dia menyebabkan tu macam tepuk di gana. Cuk atas ni, pindah beli. Setengah kanan ni kena. Nampak pun kat sini dia buat macam ni. Nampak pun dia beli. Amun dia kau sini dia kena asal. Kau sempat nipen siya. Kau cakap, dia kena nampak tak tahu nak lulau. Habis anu mesti kau payah dia. Kau kalau je, dia ingat semua. Tukar. Slow sangat-sangat. Makin pressure anu mak kami slow kan Chen. So saya baru balik dari dua tadi. Sekarang saya belum mandi. Air dah ada agak kuat sikit. So saya tengah tunggu dia full baru saya pergi mandi. So sebelum tu kita pergi jalan-jalan. Tengok-tengok dulu apa dekat rumah saya. Sebab saya nak tunjukkan satu benda. Cik, tak ada apa sangat lah. So guys, saya nak tunjukkan ni. Sekarang tengok kami ada bercucuk tanam di rumah. So ni adalah sayur-sayur daun yang kami kantung kat sini. Sayur daun ni tak tahu kenapa dia masih kecil, mungkin sebab dia kurang tanah ke macam mana. And tu yang dia tanam sama masa tapi membesar dalam masa yang lain. Kalau tengok sini dah membesar, mungkin sebab perbezaan tanah dia. Jadi dia kot rasanya sayur daun. Daun ni pula timun rasanya, jadi dia macam dah nak mati. Lepas tu ada yang bayam Brazil. Sebelah sana semua bayam Brazil. Ada durian dia satu. Pasal dulu kami tanam satu je. Lepas tu makin lama makin banyak, dia makin membesar. So kat sini dia ada bendi. Bendi ada buah satu. Hari tu ada berbuah satu, dah kutip. So abu pun ada, ada satu buah juga. Dia dah besar. Dia ada satu buah dia. Labu ni sedap, manis. Manis lah. Bagi saya manis. So asal-asal dulu kami menanam satu je. Lepas tu lama-lama, dulu asal dia saya yang menanam. Lepas tu mak saya ikut, dia pergi tanam macam-macam dah. Dia macam terpengaruh dengan saya. So sini pun ada benda-benda. So dia kata tengok, tak tahu, mati-mati semua. Benda-benda tu terbikai sini. Kemudian terbikai tu ada lada. Ada lada lalu. Dah saya dulu, yang saya dulu ni dah lama, dah setahun dah ada sini. So tapi dia masih berbuah banyak. Dia masih berbuah. So dia yang dalam tu anak-anak buah baru. So lain kali bila ni dah mati, ada lah spare lada baru kan. Di atas tu, apa nama tu? Lupa dah. Saya pun lupa. Lepas tu tak tahu lah rumput-rumput yang saya tanam, saya dah beli dah. Seperti korang boleh tengok sini, kami belah buaya sini.
Agak-agak kena boleh bayar lah. Tengok tak tahu. Tak ada orang urus. Ini ada terong. Bagian Brazil sampai terong. Ini adalah sos makanan saya ni. Ada terong. Terong masih banyak lagi. Ini terong. Yang ni pula bendi. Ini bendi, sini terong. Jadi terang juga lah. So, kat sini pun kami telah bayar juga lah sini. Tengok berapa. Berapa lepas ni. So, inilah surrounding rumah saya. Air dia sangat-sangat cantik. Warna hitam. Yang adalah air hutan. Orang panggil air hutan. So, dia sangat sangat cantik. So, saya rasa sini, saya rasa ini sajalah. Saya punya video sebab saya dengar saya punya air dia dah melipah buah. Saya sementara tu sebenarnya buat video ni sementara menunggu air yang sangat-sangat lambat sebab dalat tiba-tiba terputus air. So, itu sajalah video daripada saya. Terima kasih. So sekarang dah jam 9:30 malam. Pagi tadi ada air sikit. Lepas tu bila sampai petang sampai ke malam langsung tak ada air. Memang langsung tak ada air langsung. Salah satu memang tak ada air langsung. Dengan cerita disebabkan tanah gambut dia memasuki apa tu saluran air yang serap air tu. Tak tahu lah benda tu. Dia cakap dia tersumbat lah. Disumbat oleh tanah gambut. So itu dorang tengah bersihkan benda tu. So Sabtu kami tak ada air. Dan saya belum mandi lagi sekarang. Sekarang dah 9:30. Sekarang dah 9:30 malam. Tak tahu macam mana nak mandi. Nak mandi sungai tapi takut.